keputusan mengejutkan datang dari pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, yang bakal hengkang. Klopp menyatakan bakal mengundurkan diri dari Liverpool tepat pada akhir musim ini. Klopp sebenarnya masih terikat kontrak dengan Liverpool hingga Juni 2026. Lebih dari 8 tahun melatih Liverpool, pelatih berusia 56 tahun itu telah memberitahu pihak klub dan memilih untuk mengumumkannya hari ini. Pasalnya, Klopp ingin transisi pergantian pelatih di Liverpool bisa berjalan dengan baik. Klopp tidak bisa memungkiri bahwa keputusannya untuk meninggalkan Liverpool akan mengejutkan banyak orang, terutama para fans Liverpool. Saya dapat memahami bahwa ini mengejutkan bagi banyak orang saat ini. Saya sangat menyukai segala hal tentang klub ini. Saya menyukai segala hal tentang kota ini. Saya menyukai segala hal tentang supporter kami. Saya menyukai tim. Saya menyukai staff. Saya suka semuanya. Namun keputusan saya untuk tetap mengambil keputusan ini menunjukkan kepada Anda bahwa saya yakin itulah keputusan yang harus saya ambil. Ujarnya dilaporkan laman resmi klub Jumat 26 Januari 2024. Tak hanya Klopp, asisten pelatih, Pepe Gyanlinders, dan Peter Krawietz, serta pelatih pengembangan elit Vitor Matos juga akan hengkang dari Liverpool. Klopp ditunjuk sebagai pelatih Liverpool pada 8 Oktober 2015. Sejak ditunjuk menjadi pelatih Liverpool, dia telah mempersembahkan sejumlah gelar bersama klub berjuluk The Reds tersebut. Di bawah kepemimpinannya, Liverpool telah mengangkat Liga Champions Eropa, Liga Inggris, Piala Dunia, antar klub FIFA, Piala FA, Piala Liga, dan Piala Super UEFA, serta FA Community Shield.